sedikit-sedikit orang dikriminalisasi. Banyak orang yang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang, lalu dikriminalisasi, dimasukkan ke penjara. Di zamannya Pak Habibie itu, semua orang yang ditahan karena politik dibebaskan. Kalau soal dinasti, ini jelas jauh lebih parah dibandingkan dengan Orde Baru, Soeharto. Lebih parah, Paman memutuskan pasal soal sedang dan pernah. Itu Paman yang memutuskan. Dipakai oleh ponakan, direstui oleh bapak, dibantu oleh ipar dari anak, yaitu alias menantu dari bapak, ditunjang lagi oleh saudara dari calon wakil presiden, anak dari bapak. Apa yang kita nggak sebut nggak sempurna sekali? Tapi kalau Anda udah menyentuh konstitusi, mempermainkan konstitusi, mengubah-ubah konstitusi demi kepentingan semata-mata kekuasaan, you nggak bisa. You berhadapan dengan Bu Mega. Jelas-jelas tidak ada politik dinasti yang menguntungkan bangsa. Politik dinasti menghancurkan bangsa ini. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita juga. Saya langsung memperkenalkan beliau, Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ray, sehat? Sehat, alhamdulillah. Bung Ray ini pengamat sosial dan aktivis. Bung Ray, ini ada yang menghentakkan kita. Kemarin kalau kita lihat pidato Ibu Mega itu, saya terkaget-kaget mendengarnya. Iya, iya. Karena iya, keras sekali ya. Iya. Maknanya juga menurut saya kalau kita lihat, dia sampai menyebut pemerintahan ini sudah seperti pemerintahan Orde Baru. Iya, tindakannya ya. Saya terkaget karena menurut saya kan PDIP ini masih bagian dari pemerintahan. Iya, betul. Tapi Ibu Mega dengan spontan, transparan, terbuka bahwa ini pemerintahan seperti Orde Baru. Oleh karena itu saya ingin tanya, Bung Rey, apakah Bung Rey juga merasakan itu? Bahwa kondisi sekarang ini sama persis di zaman Orde Baru. Saya, Pak Abraham ya, dari setahun yang lalu saya menyampaikan bahwa gaya pemimpinan Pak Jokowi ini kurang lebih sama dengan gaya kepemimpinan Pak Harto. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Okay. Saya udah bicara ini sejak setahun yang lalu. Gitu. Bisa kita... Ya, dijak digitalnya? Ya, dijak itu. Ya, saya dapat tuh. Saya kurang lebih ini seperti 11-12 dengan Pak Harto, berarti gaya kepemimpinan ya. Saya nggak mengatakan rezim itu seluruhnya adalah. Nah, salah satu ciri yang saya katakan itu adalah lebih mendahulukan pembangunan fisik ketimbang pembangunan mental bangsa. Jadi demi pembangunan fisik, nggak apa-apa sedikit dikesampingkan pembangunan bangsa ini gitu. Diabaikan adab etika. Sama adab, etika, moral, demokrasi, HAM, dan sebagainya itu kan tidak jadi penanganan prioritas ya. Yang penting tuh jembatan, infrastruktur, macam-macam dan sebagainya gitu. Itu cara berpikir Orde Baru, saya bilang. Orde Baru itu melihat bahwa bangsa itu yang penting fisiknya. Padahal amanah dari pendiri bangsa kita adalah dua-duanya harus jalan seiring, fisik dengan mentalitasnya. Ya. Oleh karena itulah Indonesia Raya itu kan disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang raga itu ya fisik, infrastruktur, macam-macam. Jiwa itu apa? Ya demokrasi. Moral. Pancasila itu. Gitu. Adab. Adab gitu. Itu yang termaktub semuanya di dalam Pancasila kan. Orang yang berketuhanan, orang yang berkemanusiaan, orang yang berkeadilan, orang yang berkeadaban, orang yang mau musyawarah. Nah oleh karena itulah, ya saya sendiri misalnya sangat menolak misalnya ide soal 3 periode gitu. Yang muncul di eranya Pak Jokowi kan, atau perpanjangan masa jabatan, bukan 3 periode tapi perpanjangan masa jabatan kan. Awalnya 3 periode juga. Awalnya 3 periode ditolak, masuk perpanjangan masa jabatan 5 ke 7 kan. Lalu memasangkan Prabowo Jokowi gitu. Mantan presiden jadi wakil presiden gitu ya. Dan itu semua saya tolak. Kenapa? Itu bertentangan dengan prinsip keempat Pancasila kita, itu musyawarah. Nah, musyawarah itu adalah semua orang harus terlibat. Semua orang harus dilibatkan. Ada kalanya kita pimpinan musyawarah, ada kalanya orang lain pimpinan musyawarah. Itu yang disebut dengan musyawarah gitu. Harus ada konsensus. Ada konsensus. Kalau kita terus perpanjang terus, ya makna dari musyawarahnya akan hilang gitu. Nah, ini menurut saya salah satu ciri yang saya sebut dahulu itu gaya kepemimpinan, istilah saya saat itu ya, gaya kepemimpinan Pak Jokowi itu ya kurang lebih sama dengan gaya kepemimpinan Pak Harto, yaitu demi pembangunan fisik nggak apa-apa mengabaikan pembangunan rohani bangsa ini gitu. Nah kalau Ibu Mega lebih dari itu sekarang dia mengatakan ini sudah Orde Baru gitu, tindakannya dan sebagainya gitu. Meskipun saya bisa memahami
pernyataan Ibu Mega itu kalau saya maknai dengan lima hal, okay, ciri-ciri yang disebut dengan keorde baruan itu, yeah, ya Pak Abraham. Pertama, yeah, adalah orde baru itu anti kritik, itu salah satu cirinya kan. Nah, anti kritik itu terlihat dari sekarang sedikit-sedikit orang dikriminalisasi. Banyak orang yang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang lalu dikriminalisasi dengan banyak pasal tentu. Oke, okay, berarti ada pasal, itu termasuk pelanggaran HAM ya? Oh iya, tapi kalau kita konteksnya ke Orde Baru, itu model Orde Baru. Yeah. Orde Baru itu kan dua cara dia, taklukkan dengan kekuasaan. Okay. Kalau nggak bisa ditaklukkan dengan kekuasaan, taklukkan dengan penjara, gitu loh kira-kira itu. Jadi sama itu ya? Hampir sama. Sekarang dia rekrut semua orang masuk ke dalam kekuasaan. Okay. Hatta aktivis-aktivis 98 gitu, yang bandel, nggak mau, nggak ikut, ya penjara, cari aja pasalnya gitu loh kira-kira. Oh, okay. Ada pasal penghinaan, ya ada penghasutan, ada pasal IT, IT macam-macam, yeah, lah. Tinggal dipakai pasang itu semua. Okay. Cuma kalau kata orang sekarang, buktinya Anda Rai Rangkuti masih bebas-bebas aja bicara, ya saya, tapi orang lain kan udah masuk penjara ya kan? Iya, 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 betul. Iya, kan? Jadi, orang lain, jadi jangan lihat satu orang. Jangan lihat, jangan lihat saya, orang lain udah masuk penjara. Iya. Dan nggak ada jaminan, besok hari saya juga nggak akan ke sana juga, kan? Gitu, ya. Iya. Jangan-jangan ini soal nunggu waktu aja, kan? Iya. Gitu. Nah, kalau kita berkaca dari situ, itu terjadi. Padahal kita pernah punya satu era, satu masa, di mana orang bebas. Bukan hanya bebas, tidak ada yang disebut dengan tahanan politik. Oke. Okay. Yaitu di zamannya Pak Habibie. Di zamannya Pak Habibie itu semua orang yang ditahan karena politik dibebaskan. Dari situlah Budiman Sujatmiko bebas, ya kan? Di situlah kemudian singa saya, Sanana Gusmao bebas. Di situlah kemudian singa saya Garsana Gusmao terpapahan dibebaskan. Yeah. Di zamannya Pak Habibie itu tidak ada tahanan. Pak Abdullah Imamwa bisa balik dari Malaysia. Semua masuk bermondong-bondong itu. Kita pernah punya era itu. Ya. Itu kira-kira. Nah, sekarang itu beda ya dengan banyak pasal yang saya sebutkan tadi, penghinaan, penghasutan, ya kan, macam-macam lah. Tinggal dipakai aja mau pasal yang mana yang kena yang tepat, masukkan ke penjara sebenarnya. Jadi, itu maknanya membelenggu ya, dia membelenggu. Oh iya, tentu saja ya, membelenggu apa namanya hak orang yang paling prinsipil itu bebas berbicara gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sudah sebutkan tadi kan, lebih mendahulukan pembangunan fisik daripada pembangunan rohani bangsa ini. Gitu. Ini yang kedua itu. Nah, yang ketiga adalah punya kecenderungan untuk mewariskan kekuasaan. Seperti yang juga terjadi di era Orde Baru. Nepotisme gitu. Nah, sekarang juga kita mengalami hal yang sama. Ya. Bahkan ini menurut saya jauh lebih, kalau untuk kasus ini ya. Yeah, okay. Kalau yang lain itu masih mengatakan ini masih di bawah Orde Baru sih semua gitu ya. Masih BT 11-12. Nah, ya kalau tapi kalau soal dinasti ini jelas jauh lebih parah dibandingkan dengan Orde Baru. Oke, saya ingin stop di situ. Mm-mm. Berarti praktek dinasti yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi lebih parah daripada... Lebih parah. Kalau soal ini, okay, kan ada beberapa ciri tadi yang saya sebutkan, okay, tadi. Kan pembangunan fisik, okay, ya, kemudian juga soal kriminalisasi. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan dinasti ini, jelas Pak Jokowi lebih unggul dari Soeharto. Lebih unggul itu berarti sama lebih parah. Ya lebih unggul ya jelas lebih parah kan kalau konteksnya. Kalau dia nilai dia untuk dinasti, nilai Jokowi itu dinasti 10. Itu yang saya sebut ini sempurna. Sempurna. Contoh dari sempurna yang disebut dengan dinasti politik. Oke. Okay. Loh, kamu terlalu dendam kali Rai, kagak. Kita bisa rasionalisasi kok. Oke, okay, saya mau tanya dulu Bung Rai ini karena nanti orang bilang Bung Rai dendam, tapi saya sendiri melihat enggak. Terus kalau misalnya dinasti politik yang Bung Rai katakan ini dilakukan Jokowi dalam bentuk yang sempurna. Bagaimana kalau kita membandingkan kalau misalnya Ibu Mega dengan Puan, SBY dengan AHY? Nah, beda. Kan begini, makanya kan kita harus merujuk ke ide kita tentang apa yang disebut dengan dinasti. Iya. Toh kita pernah maknanya atur, dulu, iya, maknanya dulu. Sehingga dengan begitu kita bisa ukur. Okay. Makanya saya mengatakan ini saya tidak dalam kondisi dendam, justru ide yang pernah kita bayangkan itu adalah contoh sempurnanya aja di keluarganya Pak Jokowi, itu maksud saya. Kan? Oke. Okay. Nah, apa yang, kan bangsa ini pernah ngaturnya. Okay. Dulu kita memperkenalkan namanya Pilkada tahun 2005. 2005 sampai ke 2010, marak sekali itu yang disebut dengan dinasti. Nepotisme. Despotisme itu. Yeah. Anak, ayah, suami, macam. Istri. Bangsa ini resah. Yeah. Nggak dong, nggak mungkin dong pilkada kita buat demi tujuan, nah, untuk melegalisasi keluarga semua masuk politik itu. Bukan untuk itu pilkada ini kita buat, kan istilah kita saat itu raja-raja kecil kan, gitu ya, istilah yang beredar saat itu gitu. Nah akhirnya karena desakan civil society, banyak masyarakat, dibuat aturannya, undang-undangnya yang mengatur bahwa
ya ada ketentuannya itu di undang-undang itu. Undang-undang nomor 8. Nomor 8 2015 ya pasal 7 huruf R. Ya. Ya, satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke atas, ke samping, kiri, kanan tidak boleh ikut serta di dalam kekuasaan yang bersifat elected official selama satu orang dari Sabang ke keluarga itu berada di dalam kekuasaan yang bersifat elected official gitu. Itulah makna dari dinasti politik. Itu malah dinasti. Oke, itu bukan makna dulu. Yang saya buat-buat. Iya, ya. Bukan. Di undang-undang itu dinyatakan begini, Pak Rosan. Saya bacakan aja supaya lebih tegasnya ya. Jadi dinyatakan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah itu tidak dapat dicalonkan karena adanya kemungkinan konflik kepentingan. Iya. Apa yang disebut dengan konflik kepentingan itu dijelaskan di pasal penjelasannya cara itu. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping, yaitu ayah, ibu mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati satu jeda masa jabatan. Jelas ya? Jelas itu di undang-undang. Jadi berdasar itulah saya katakan Pak Jokowi contoh sempurna dari apa yang disebut dengan dinasti politik. Kenapa saya katakan begitu? Sesuai dengan pasal yang pernah dibatalkan ini, kan sudah dibatalkan, ya, tapi idenya ada. Ada, betul. Sudah pernah berkembang di kita, dan sudah pernah kita praktekkan. Dan kemudian masih kita pakai. Masih ada di sini, gitu. Okay. Pak Jokowi, anaknya ikut. Oke. Okay. Menantunya ikut. Oke. Okay. Pamannya dari Gibran di Mahkamah Konstitusi. Oh, oke. Okay. Itu artinya adik iparnya okay. di Mahkamah Konstitusi. Dan tiga siklus ini berurutan dalam proses calon presiden wakil presiden ini. Sempurna. Sempurna kan. Paman memutuskan pasal soal sedang dan pernah. Itu paman yang memutuskan. Dipakai oleh ponakan. Direstui oleh bapak. Dibantu oleh ipar dari anak, iya. Nah, itu alias menantu dari bapak, iya. Ditunjang lagi oleh saudara dari calon wakil presiden, Kaisa. Anak dari bapak. Sempurna ya. Apa yang kita nggak sebut nggak sempurna sekali. Jadi kalau orang mengatakan kamu marah kali, dendam kali, apa yang saya harus dendamkan? Iya. Bahwa Pak Jokowi membangun bangsa ini kita semua senang, kita puji dia dalam soal itu. Jadi beda ya kalau orang bilang Ibu Mega punya juga dinasti tuan. Karena berdasarkan aturan inilah, kita nggak bisa mengatakan Mega dengan Puan itu dinasti politik. Oh. Mega dengan Pak Karno itu dinasti politik. Bukan ya? Bukan. Kalau nanti misalnya sekarang nih, dalam kondisi kayak begaran ya, SBY dengan AHY itu dinasti politik. Bukan? Tidak bisa disebut. Oke. Okay. Pertama karena tidak bersifat elected official. Yeah. Gitu. Salah satu di antara mereka kan, Hajang Puan yang di elected official Ibu Mega enggak. Oke. Ya kan hanya sekarang menunjukkan anak AHY yang akan masuk ke elected official sementara AHY-nya SB-nya enggak. Oke. Gitu dan sebagainya. Jadi rumusannya bukan itu ya. Tidak termasuk. Oke. Ya, kalaupun kemudian masuk kan udah lebih dari satu periode. Sudah ada jeda waktu. Sudah ada jeda waktu sesuai dengan putusan ini gitu. Nah, oleh karena itu mereka enggak disebut sebagai dinasti politik tapi lebih tepat disebut keluarga politik. Oh, sama aja misalnya kalau ada keluarga hobi olahraga. Keluarga olahraga. Oh, sama aja ya. Iya kan, keluarga artis. Keluarga lawyer. Keluarga gitu. Aktivis gitu ya. Okay. Nah, kenapa dinasti ini jadi masalah? Karena ada yang disebut dengan konflik kepentingan. Kita tidak bisa menjamin orang, tidak mempergunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk memenangkan struktur keluarganya ini gitu. Yang masuk di elected official. Kalau ia pakai itu, dua kesalahan terjadi. Kesalahan pertama adalah penggunaan kekuasaan yang pada dirinya untuk tujuan yang tidak diperkenankan oleh aturan. Yang kedua, si penikmat dari fasilitas yang diberikan oleh pejabat ini juga curang karena ia diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak sama dengan yang lain. Karena ia sudah mendapat keuntungan elektoral dari pejabat, keluarga yang jadi pejabat, yang memungkinkan dia dipilih orang tanpa upayanya sendiri. Nah, itu makna penting disebut dengan jujur adil dalam pemilu itu, Pak Abraham Sama. Jadi jangan sekedar dipandang, tuh orang datang ke TPS, keliru. Keliru ya, bukan itu, Mak. Bukan. Nah, ya, saya mau mengatakan bahwa orang yang, kan sekarang muncul nih kampanye, yang penting datang ke TPS, kata dia ya kan. Yeah.
pilih yang kamu suka, tinggalkan yang kamu suka. Jelas bukan begitu cara berpemilu. Berpemilu itu harus dari awal. Masyarakat sudah harus dilibatkan dari awal itu. Dan bagaimana undang-undang dibuat, bagaimana aturan dibuat, teknis aturannya dibuat, semua orang harus terlibat. Nggak bisa tiba-tiba. Ada proses partisipasi. Ada proses partisipasi. Okay. Kalau Anda hanya mau mengatakan, yang penting nanti ke TPS deh, pilih yang kamu suka, tinggal yang kamu suka, Anda itu sudah pertama ya, mengabaikan dinasti politik, lalu melecehkan pemilu lagi gitu loh kira-kira. Jadi ada dua ya? Dua itu. Bukan itu. Kalau itu sih ya di zaman Orde Baru ya begitu. Namanya mobilisasi itu. Jadi sekarang ini sepertinya mobilisasi ya? Kalau orang hanya disuruh untuk datang ke TPS loh Pak Mas. Ya. Itu artinya mobilisasi. Kecenderungan itu ada ya? Nah itu sekarang orang datang. Okay. Jadi ini persilain dari mobilisasi di era Orde Baru. Kalau di era Orde Baru itu karena jabatan orang dimobilisasi kan. Okay. Khususnya keluarga TNI kan. ASN. Kemudian ASN gitu. Mereka dimobilisasi. Nggak ada pilihan kecuali Golkar saat itu ya. Sebagai ormas ya, bukan sebagai partai politik ya. Nggak ada pilihan. Kalau sekarang dibuat dengan persilain. Yang penting datang ke TPS. Pilih yang suka, ya kalau nggak suka, nggak usah pilih. Dengan mengabaikan proses ini. Proses demokrasinya. Proses dia. Dipotong. Dia harus lihat undang-undangnya seperti apa, aturannya seperti apa, teknisnya seperti apa, masa kampanyenya seperti apa. Itu semua mereka dilibatkan. Dan oleh karena itulah KPU 5 tahun, Bawaslu 5 tahun. Karena proses pemilu itu 5 tahun, bukan proses orang datang ke TPS tok gitu loh kira-kira tuh. Oke. Okay. Kalau pemilu cuma orang datang ke TPS, KPU-nya setahun aja. Gak perlu 5 tahun. Perlu 5 tahun. Ya. Kan orang gak perlu tahu bagaimana suara-suara dibuat, aturan dibuat, ya kan? Ini dibuat, dan ngapain? Pakai 5 tahun segala buang-buang duit kita, ya kan? Oke, jadi ini jelas yang disampaikan Munre, apa makna politik dinasti? Ah, itu kan. Dari sini kan kita baca. Jadi itu bukan karangan saya. Tapi ide yang pernah di bangsa ini berada, pernah dilegalisasi dalam bentuk Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, meskipun pasal itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena menurut mereka itu bersifat diskriminatif. Saya sebetulnya menolak ya putusan Mahkamah Konstitusi saat itu. Kalau Anda menyebut bahwa putusan apa namanya pasal ini diskriminatif, maka sebaiknya semua pasal yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap hak warga negara untuk dipilih-dipilih itu dibuang. Apa misalnya pendidikan? Mengapa dasarnya harus S1 jadi presiden? Mengapa itu? Kan faktanya mereka tetap terima. Ya, sehat fisik dan rohani. Loh, gimana ngukur sehat fisik dan rohani? Gitu. Emang kalau disabilitas nggak boleh. Ya. Kalau akhirnya kemudian yang penting rakyat. Apalagi kalau disabilitas itu integritasnya bagus, masa nggak bisa? Iya. Daripada orang yang sehat tapi pencuri? Iya, gitu dia. Okay. Nah, ini kan persis seperti kita. Orang kan sekarang nih, Pak Jokowi dia kan sering tuh, yang penting dipilih rakyat. Enggak. Sebelum pilihan itu, harus ada seleksi dulu. Nah, seleksi itu disepakati oleh masyarakat melalui aturan baik di undang-undang maupun di PKPU, kan. Jadi, enggak, jangan dibilang yang penting pilihan rakyat. Nah, salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani itu. Ya. Itu kan bagian dari seleksi. Ya. Jadi, kalau adigiumnya seperti bagian dari kritik saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, adigiumnya tidak boleh ada diskriminasi, apa yang membuat kaum difabel itu nggak boleh dicalonkan sebagai calon presiden? Kan diskriminatif itu. Ya. Sangat. Sangat. Ya. Sehat jasmani dan rohani itu diskriminasi. Sekolah itu diskriminasi. Melanggar HAM. Dan sebagainya itu. Faktanya mereka MK terima. Tapi kenapa pasal ini mereka nggak terima? Nah, itu yang saya sebut. Nah, oleh karena itu, karena kita mau memilih, ya, meskipun bukan orang terbaik, tapi kita tidak ingin orang yang buruk masuk di kekuasaan itu, sejak dari awal dia diverifikasi, kan? Dengan syarat-syarat administratif, syarat-syarat moral, dan juga syarat-syarat yang lainnya. Nanti di ujung baru kita pilih berdasarkan otak dia seperti apa. Tapi sebelum kita milih dia berdasarkan otak, kita lihat dulu orang ini pernah di penjara nggak? Karena kasus korupsi misalnya. Kalau dia pernah di penjara, dia harus 5 tahun dulu jeda. Harus jeda. Jeda dulu gitu kan. Nggak boleh langsung. Karena itu tadi, karena kita orang itu nggak boleh dibiarkan milih sekedar apa pilihan rakyat itu, tidak. Okay. Seperti kampanye yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi selalu begitu kan. Yang penting dipilih rakyat, yang penting disukai oleh rakyat. Nanti apalah kata rakyat? Enggak. Itu salah ya? Itu jelas keliru. Makanya harus ada namanya persyaratan administrasi.
Anda harus laporkan LHKPN-nya dulu, ya kan? Nah, biodatanya jelas, okay, ya okay. kan? Kemudian tinggal Anda jelas, ya keluarga Anda jelas, macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Berarti kalau begitu, Bung Rey, kalau saya melihat, ternyata apa yang terjadi di pemerintahan sekarang itu lebih parah dong. Iya, parah dari segi demokrasi. Iya, pada penghormatan terhadap demokrasi. Jadi saya kira mungkin saya pernah ngomong di sini dulu, situasi kita itu situasi yang meminimalisasi makna demokrasi. Jadi paham demokrasi minimalis itu yang penting nggak bertentangan dengan aturan. Jadi dipersempit itu, dipersempit. Nah, bagi mereka demokrasi itu adalah boleh tidak boleh menurut undang-undang. Nah, di luar itu bukan lagi demokrasi. Nggak penting lagi diatur macam-macam. Oleh karena itu, ketika kita di level ini, jangan membayangkan etik, jangan membayangkan moral, adab, nggak ada, kosong itu. Ketika kita berbicara, ini nggak tepat, nggak sesuai dengan etika demokrasi. Kan dibolehkan undang-undang. Jadi bayangan mereka itu adalah undang-undang, itulah demokrasi. Jadi kalau nggak ada undang-undang yang melarang, ya boleh. Kalau ada undang-undang yang melarang, ya diperdebatkan maksud pasal itu apa. Okay. Nah, itulah sebabnya ada orang yang mau menikmati putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibuktikan di sidang Mahkamah Konstitusi cacat dalam proses pengambilan keputusannya. Namanya cacat etika berat. Tapi karena orang hanya berpikir secara boleh nggak boleh, lalu dipertanyakan apakah putusannya masih boleh dipakai? Boleh, ya kita pakai, kata dia. Meskipun putusan itu lahir dari proses yang menurut kehormatan Mahkamah Konstitusi dilahirkan melalui proses yang cacat etika berat. Melanggar kaedah-kaedah hukum. Nah, kalau Anda punya moral, Anda sudah mengatakan karena ini prosesnya dianggap melanggar etika, meskipun substansi aturannya berlaku, saya tidak akan jalankan. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Habibie tahun 98 menuju tahun 99 Pak Abraham Samad. Persis. Apa yang dilakukan oleh Habibie? Habibie membuat laporan pertanggungjawaban tahun 98. Tahun 99 seingat saya. Tentang jabatannya dimulai dari 98 ke tahun 99. Kan beliau satu tahun kuasa. Ternyata di MPR, laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Yang salah satu penolak terbesarnya adalah saat itu belum partai, masih ormas kan? Yeah. Ormas yang ia sendiri ada di dalamnya. Dalam ini adalah Golkar. Golkar salah satu motor yang menolak laporan pertanggungjawabannya Pak Habibie. Lalu, banyak orang yang mengusulkan beliau tetap didorong dari calon presiden pas ke pemilu tahun 99. Ya kan? Pertama, nggak ada aturan yang melarang tuh. Kan nggak ada aturan presiden yang ditolak laporan pertanggungjawabannya. Nggak ada larangan. Nggak ada aturan. Baik di konstitusi maupun di aturan bawahannya gitu. Nggak ada sama sekali. Tapi apa kata Pak Habibie? Secara moral, saya tidak layak lagi dicalonkan. Kenapa? Bagaimana mungkin saya dicalonkan dalam kondisi di mana laporan pertanggungjawaban saya ditolak bukan oleh orang lain, tapi oleh keluarga besar saya sendiri namanya Golkar. Itu etik namanya Pak Abraham Samad. Ada. Itu moral namanya. Oke. Dia melampaui aturan itu. Dia ingin di atas aturan itu. Jadi jangan kita pernah mengatakan bangsa ini tanpa, enggak, contoh-contoh pemimpin bermoral bermunculan sepanjang. Tinggal Anda mau pilih dan contoh apa enggak. Okay. Itu yang terjadi. Itu juga persis menurut saya seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta dahulu. Begitu kita merdeka tahun 45. Ya kan? Dan itu juga dilakukan Soeharto. Dia mundur ketika ada desakan. Oh, desakan besar iya. kan gitu. Okay. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Hatta? Kan beliau dipilih jadi presiden wakil presiden. Ditetapkan oleh ya badan permusyawaratan tertentu saja kan, sedemikian orang namanya perwakilan beberapa daerah seluruh Indonesia. Tapi beliau resah sendiri. Nah, ini mandat siapa yang membuat saya datang menjadi wakil presiden ini? Maka oleh karena itulah November dikeluarkan maklumat X kan. Tahun 45 yang mengatakan kita pemilu deh tahun 46. Kenapa gitu? Biar diuji. Benar nggak saya wakil presiden ini benar-benar mendapat mandat rakyat atau tidak gitu. Ini kan kita udah dipilih sekelompok orang saja katanya kan. Nah, kita pemilu tahun 46 kata beliau. Padahal nggak ada aturannya. Undang-undangnya belum dibuat. Bagaimana aturan undang-undang pemilu aja belum dibuat kan kira-kira begitu tuh. Tapi itu adab, itu etik. Dia mempertanyakan dirinya sendiri. Dari mana saya dapat mandat ini? Dia mengoreksi ya? Dia mengoreksi dirinya sendiri. Okay.
Kalau begitu kita uji tahun 46, apa benar saya ini sebetulnya dikehendaki oleh rakyat jadi wakil presiden atau tidak gitu. Jadi di bangsa kita ini, menurut saya Bang Abraham ya, begitu banyak contoh-contoh yang sangat layak patut untuk kita teladani. Okay. Yang ini menurut saya kosong di era Pak Jokowi ini, yaitu keadaban, moralitas, yang dalam bahasa Islam namanya akhlakul karimahnya demokrasi gitu loh kira-kira. Luar biasa, Bre. Ini kalau kita lihat pidato Ibu Mega, itu keluhan yang sudah tidak bisa lagi ditahan. Ya, kalau saya lihat. Ya. Seolah-olah dia menggambarkan bahwa pemerintahan ini nggak bisa lagi didukung. Ya, kan ya, gitu ya? Nggak ya. Bisa lagi didukung dan nggak bisa ditolerir. Ya. Itu yang saya baca. Tapi kenapa Ibu Mega hanya melakukan pidato, menyampaikan pidato, kritik? Tunggu kenapa aja, dia tidak melakukan langkahnya dulu? Melakukan langkah-langkah yang konkret. Kan dia punya partai besar. Kenapa dia tidak melakukan langkah konkret? Tunggu aja Pak Bram sama. Tunggu aja. Kan dia bisa. Yang udah agak kelihatan, nih, IKN ini mulai agak sedikit mandek. Dan dua hal yang lain mereka sedang ajukan di DPR kan. Okay. Yaitu hak angket, meskipun diwujudkan, tapi mereka udah bicarain. Oke. Okay. Kita angket nih presiden, kata Masinton Pasaribu okay. kan. Walaupun agak belum nanti, tapi idenya udah ada. Oke. Okay. Kedua, panja TNI, dan sekarang mereka usulkan panja netralitas polisi. Belum diwujudkan, tapi mereka udah sampaikan. Oke. Okay. Apa yang dibaca dari rangkaian ini? PDI mengatakan kami oposisi. Tuh. Oke, kalau begitu belum sinyal. Oposisi keras ya. Biasalah. Sinyal. Karena ada election 2024. Ya. Makanya Ibu Mega kan sebelum sampai ke marah-marah itu kan menyampaikan, ini saya sudah diingatkan nih. Oh, oke. Okay. Sudah diingatkan nih, jangan bicara ini. Tapi gimana? Saya udah jengkel. Jadi Ibu Mega marah banget ya. Ya, akhirnya keluar juga gitu loh. Meskipun ditahan lagi. Enggak bisa ditahan, meskipun mungkin sejak sebelum ke podium itu udah diingatkan Bu Mega, jangan kecam dulu Pak Jokowi, jangan diingat. Mungkin udah ada itu. Karena kan sebelum itu kan udah ngomongnya gitu, yeah. Saya udah diingatkan nih, jangan ngomong begini nih. Tapi gimana, saya udah jengkel. Oh. Lalu keluarlah itu, pernyataan-pernyataan itu. Artinya Ibu Mega pada tingkat tertentu, kalau udah menyentuh hal-hal yang bersifat substansi demokrasi dan prinsip dari bangsa ini, dia nggak peduli elektabilitas. Gitu. Elektabilitas itu ya urus, itu kan gim aja kan sebetulnya. Oke, okay. Dan itu bisa jadi teladan ya sebagai ya, saya kira buruh iya. bangsa? Saya kira iya. Harusnya diikutin ya? Iya, saya kira iya. Kan kalau kita lihat hubungannya dengan Pak Jokowi, saya kira sikap Ibu Mega lah satu-satunya yang membuat Pak Jokowi ya masih dalam kerangkang demokrasi. Okay. Dia menjaga konstitusi. Yang besarnya ya, yang besarnya. Okay. Ada hal-hal yang mikro yang lewat, yeah. Dan itu yang saya sebut, pada hal-hal yang mikro Ibu bisa permaklumkan. Misalnya soal undang-undang omnibus law, kayak kira-kira begitulah ya. Masih bisa tolerin. Ya oke lah, kita itu hal-hal yang karena itu bisa kapan waktu pun mungkin kita revisi gitu. Okay. Tapi kalau Anda udah menyentuh konstitusi, mempermainkan konstitusi, mengubah-ubah konstitusi demi kepentingan semata-mata kekuasaan, you nggak bisa. You berhadapan dengan saya, Ibu Mega. Kira-kira begitulah ya. Oke, okay. Kalau begitu kenapa? Kira-kira begitu ya. Kenapa dia nggak menarik menterinya, Bung Rey? Tadi itu yang saya sebut tadi, Pak Abraham sama. Okay. Ini ada kepentingan election. Dia harus berpikir juga. Strategi dia berpikir pada dirinya ya. Oke. Okay. Kepentingan lebih luas? Ya, dia berpikir pada partainya. Tapi ada juga spekulasi menyatakan, katanya kelihatannya Ibu Mega masih takut-takut. Karena nggak disandra takut. Juga. Disandra juga. Nggak ada disandra ya? Apa? Katanya sandra hukum apa nggak ngerti saya, nah, sandra politik apa? Apa gitu. Politik apa? Enggak ya kalau menurut nggak tahu, saya tidak tahu. Okay. Tapi sepanjang yang saya ketahui apa yang membuat beliau di sandra. Gitu ya, nggak ada. Nggak ada. Sekedar strategi aja supaya nggak buru-buru. Iya, ini strategi aja, ya, karena ada kepentingan elektoral. Ya kan, bagaimanapun namanya partai politik akan berpikir di situ. Tapi secara substantif ini sudah jelas berbeda. Okay. Jangan lagi disebut masih ada hubungan Jokowi, itu sudah tidak ada. Jadi nggak ada lagi hubungan Jokowi dan Ibu Mega. Lebih dari sekedar sudah cerai. Lebih dari sekedar oposisi, mereka berbeda jalan. Itu kira-kira itu. Lebih daripada oposisi. Lebih dari sekedar ini mereka beda jalan. Okay. Jadi jangan lagi membayang-bayangkan nanti. Ini menurut saya salah satu kekeliruan cara berpikir Pak Jokowi. Okay. Karena kan Pak Jokowi nganggap, alah yang penting ini kan semua orang ini ikut saya? Bukan, ikut kekuasaan pada ujungnya. Oh. Kan cara berpikir Pak Jokowi begitu. Nanti kan, nanti kan beberapa kali pidato beliau kan begitu. Nanti ketemu lagi semua kan gitu.
seperti memang pengalaman dirinya kan, ketika Pak Prabowo masuk, ya PAN masuk, Megabung kembali. Iya kak, ternyata bagi-bagi kue lagi. Kekuasaan yang paling penting itu. Bagi satu dua orang itu berlaku. Tapi bagi Bu Mega tidak semua orang tidak bagi Bu Mega. Jadi Bu Mega masih konsisten ya. Bu Mega ya. Selama Ibu Mega di situ jangan. Jangan kebaca. Dan memang betul tidak menurunkan elektabilitas partainya. Oke. Okay. Faktanya sekarang kan 20-25. Oke, okay. Bung Rey. Berarti kalau begitu Bung Rey masih yakin bahwa ini ada ujung-ujungnya nanti arahnya. Sepertinya tidak menutup kemungkinan akan kan hak angket ada pemaksulan. Kan udah diusulkan hak angket. Oke. Okay. Habis angket apa? Iya. Itu tinggal nunggu ininya aja. Waktunya. Makanya nunggu dan poinnya. Oke. Okay. Poinnya yang kuat ini apa? Boleh jadi nanti dari panja netralitas kan? Dari panja netralitasnya bla 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 lalu dihubung-hubungkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal intervensi macam-macam. Jadi di situ perjalanan. Ya kita tidak berharap lah. Ya tidak berharap. Segera, nah oleh karena tapi itu kan sangat tergantung juga pada sejauh apa Pak Jokowi meresponnya. Oke, kalau begitu kalau menurut Bung Rey masih ada nggak waktu Pak Jokowi mengevaluasi dirinya? Misalnya tiba-tiba kalau, dia menarik Gibran. Kalau nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan bisa dipidana. Calon presiden, wakil presiden yang mundur di tengah itu kan bisa dipidana. Ya kan? Dan hak politiknya hilang beberapa waktu. Kan kalau ada alasan-alasan yang alasan lain, misalnya alasan-alasan menyelamatkan demokrasi, alasan-alasan menyelamatkan konstitusi. Nggak bisa. Tetap harus jalan. Kalaupun mau ya, mungkin beliau menahan diri untuk betul-betul harus independen. Oke, okay. Kalau begitu karena ini sudah jauh melangkah, kayaknya udah harus dipaksakan nih. Apakah dengan wacana yang dikembangkan ini bahwa satu putaran dimenangkan oleh Prabowo itu bagian dari strateginya Pak Jokowi? Pertama kan satu putaran itu semua kandidat kan mengumumkannya. Oh gitu ya. Ya Pak Prabowo satu putaran, Ganjar juga satu putaran. Oh jadi wajar. Kayaknya itu satu harapan dari mereka masing-masing. Oke. Okay. Nah cuman khususnya ke Pak Prabowo ini kan kebetulan di survei elektabilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Percaya Anda? Jadi tingkat percaya mereka kelihatan jauh lebih tinggi dibandingkan yang dulu. Lain. Gitu. Bung Rey percaya dengan survei itu yang mengatakan saya Prabowo tidak, satu putaran? Saya tidak bisa mengatakan tidak percaya ya, okay. Karena saya nggak punya data pembanding untuk mengatakan yang sebaliknya gitu. Tetapi survei itu bagaimanapun memotret masa lalu. Oh, oke. Okay. Tidak memotret masa depan. Nah, jadi kalau saya lihat begini, perpindahan pemilih kita itu kan cepat sekali. Kalau misalnya sebelumnya katanya pindah dari Pak Prabowo, dari Ganjar ke Prabowo itu 6-7%. Hanya hitungan minggu. Nah, kalau bisa hitungan minggu pindah suara Ganjar ke Pak Prabowo, kira-kira alasan apa yang membuat suara ini juga nggak bisa pindah ke tempat yang lain? Dengan hitungan minggu juga. Oke. Okay. Kan sesederhana itu kita melihatnya gitu. Nah, itu satu. Perpindahan ini menariknya kala ada sentimen anti-dinasti yang kuat di tengah masyarakat. Apakah sentimen itu sudah ada? Oh, sebetulnya kalau kita lihat survei baik di Kompas maupun SMRC, okay. Mereka mengkonfirmasi kepada kita, makin tinggi pemahaman orang dan informasi orang terhadap peristiwa di MK-MK itu, makin tinggi ketidaksukaan orang terhadap dinasti. Jadi ini soal terhadap dinasti atau terhadap Jokowi? Dengan sendirinya akan ngimbas ke sana. Oke. Okay. Gitu. Yang penting itu kan pertanyaannya nggak dibuat. Apakah Anda suka dengan dinasti Jokowi? Nggak, orang nggak buat pertanyaan itu. Oke. Okay. Apakah Anda setuju dengan dinasti atau tidak? Ternyata makin tinggi pengetahuan orang, informasi khususnya, terhadap satu, apa yang disebut dengan dinasti, yang kedua peristiwa di MK-MK, makin tinggi juga penolakan orang terhadap apa yang disebut dengan politik dinasti. Seingat saya, SMRC itu mengatakan 75% mereka yang mengetahui tentu, okay. menolak dinasti politik. Oke. Okay. Kan tinggi. Iya, 75%. Jadi kalau ini dari saat itu informasi SMRC itu 30% yang tahu. Jadi kalau ini makin meningkat, ya otomatis ini juga meningkat jumlahnya gitu. Oke. Okay. Nah artinya apa gitu? Artinya ya kalau kita kembali ke awal itu tadi yang saya sebutkan itu kenaikan itu 7% itu di tengah orang makin sadar bahwa dinasti itu merusak baik, gitu. Itu kan pertanyaan kedua. Artinya kalau ini makin meningkat yang 6-7 ini bisa pindah lagi nih gitu.
kalau mereka udah tahu kan gitu. Nah yang ketiga yang saya sebetulnya saya mau klik-klik karena saya nggak punya data. Kenapa ketiga ini naik 6-7% tapi stabilitas suara PDI nggak goyang, tetap 20-24%. Ya, ada yang menyebut 20%, ada yang menyebut 40% survei itu. Dari situ juga sebetulnya pertanyaannya, benar nggak Pak Jokowi memberi sumbangan kepada PDI Perjuangan? Kalau menurut Anda? Nggak benar. Kenyataannya nggak ketemu. Jadi nggak benar Pak Jokowi memberikan sumbangsi suara ke PDIP? Enggak. Kalau perpindahan 6-7% ini disebabkan Pak Jokowi berpindah dari Ganjar ke Prabowo, ya otomatis ini nggak 20%. Kenyataannya sekalipun ini pindah, 20% itu tetap di situ. Saat dimana semua orang melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi udah pindah partai, bukan lagi di PDI Perjuangan, tapi tidak goyang suara PDI Perjuangan. Tetap stabil? Tetap stabil. Oke, kalau ini kan teori-teori tadi ya. Ya. Kalau Anda melihat di lapangan, itu kan ada mobil. Ya, ini dulu, kita lihat dulu background-nya ini. Nanti akan saya tambah dengan pertumbuhan seminggu dua minggu terakhir ini. Dan yang menariknya lagi, ini yang faktor keempat. Partai yang diidentifikasi dengan Pak Jokowi itu nggak nambah suara. Apa itu? Ya, PSI. Dia kan masih tetap 0,5%, kecuali survei yang terakhir katanya udah 3,5%. Tapi mayoritas survei mengatakan dia masih 0,9%. Itu survei ya? Survei. Mayoritas ya. Jadi, lagi-lagi pertanyaan. Nah, yang nggak pindah dari Pak Ganjar ini kok nggak nambah suara koalisinya Pak Prabowo? Gitu. Berarti tidak ada efeknya, efek elektoralnya Kaesang ya, memimpin PSI ya? Sejauh ini nggak ada efek elektoralnya ke PSI, dan nggak ada juga efek elektoral identifikasi Pak Jokowi ke PSI gitu. No, ke PSI-nya aja dia nggak punya efek elektoral, apalagi ke PDI Perjuangan kan. Gitu loh ya, asumsinya itu. Jadi asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi itu nyumbang suara ke PDI dalam konteks ini nggak kelihatan. Dan PDI, kalau orang mengatakan Pak Jokowi lah yang membesarkan PDI dalam konteks ini nggak kelihatan. PDI itu stabil di 2040. Tanpa Jokowi? Tanpa Jokowi. Dari 2019 dia naik ke 2024, dan kenaikan itu bukan karena Pak Jokowi, itu karena PDI-nya sendiri. Okay. Ini kita lihat tuh ya. Nah, itu background yang kita survei ini kan. Bagaimana kalau kita lihat yang sekarang? Saya tidak tahu Pak Abramson, karena saya nggak punya, lagi-lagi saya nggak main di survei kan. Oke. Cuma kalau sepanjang pengamatan saya di media sosial, ya macam-macam yang saya punyai, justru sekarang apa yang disebut oleh survei itu teridentifikasi di saat ini. Dimana semakin orang mengerti dan paham, dapat informasi tentang apa yang disebut dengan dinasti politik itu buruk bagi bangsa ini, makin tinggi ketidaksukaan mereka, itu bisa dilihat di media sosial. Makin banyak kritik kepada Gibran, kepada Pak Prabowo, kepada Pak Jokowi, Kaesang. Dalam bentuk tentu saja media sosial. Kaesang itu yang terkait dengan ini. Saat ini Kaesang lagi populer karena ada satu pernyataan Kaesang. Kaesang yang ditanya oleh wartawan soal apa kira-kira sikap Kaesang terhadap pernyataan Ibu Mega yang melabeli pemerintahan Pak Jokowi itu seperti Orde Baru. Okay. Lalu jawaban beliau, saya nggak kenal tuh Orde Baru. Kaesang yang bilang? Kaesang. Astagfirullah. Bagaimana ketua partai nggak kenal sejarah bangsanya? Jadi, apa artinya semua ini, Bung? Ini artinya, kita kan pernah juga punya peristiwa dulu, Pak Abraham Samad ya. Pilkada 2017 yang lalu. Yeah. Kita masih ingat saat itu ada calon gubernur yang sebelum dia calon gubernur, semua orang menganggapnya ini brilian, cerdas, macam-macam, elegan, macam-macam. Begitu masuk di pilkada, masuk sesi debat, ternyata tidak seperti yang diekspektasikan oleh masyarakat. Kelihatan kosongnya? Ya, saya nggak mengatakan itu. Oh, okay. Tidak seperti yang diekspektasikan masyarakat, lalu turun dengan setingginya suara. Nah, inilah yang kita ceritakan, survei itu karena belum memotret ini semua. Oke. Okay. Nah, sekarang begitu dia kelihatan, model-model yang kita sebutkan itu tadi, ya kan, datang di tempat, pidato nggak lebih dari 5 menit. Ribuan orang sudah nunggu. Siapa ini? Ini, Gibran ya. Ribuan orang sudah nunggu, blablabla. Pidatonya cuma sudah makan belum. Dan sebagainya, gitu. Wajar nggak itu? Ya, saya nggak tahu. Saya mau mengatakan, kan sebagai wakil presiden, yang saya mau mengatakan, landscape ini belum kelihatan semua. Oh. Dan mungkin nanti di pasal debat, ya orang akan kelihatan. Punya kelihatan lain. Oke. Okay. Dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus menempatkan survei itu ke masa lalu, tidak ke masa depan gitu.
Oke, Bung Roy, ini kan tadi kita cerita tentang teori, fakta yang ada di lapangan ya. Tapi kan ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi nanti Pilpres. Misalnya ada. Penggunaan. Penggunaan aparat, terus adanya keberpihakan dari penyelenggara pemilu. Betul. Misalnya gitu, kan akan mempengaruhi juga. Betul. Itu. Apakah kalau Bung Roy lihat, indikator-indikator ke arah sana itu ada? Harus diawasi lebih ketat, Pak. Oke. Saya khawatir betul. Pertama karena begini, ini kali pertama saya lihat kualitas penyelenggara pemilu di luar ekspektasi kita. Rendah ya? Jauh. Kejadian yang paling memalukan terakhir kan kemarin. Mereka meminta supaya ada RDP dengan Komisi 2 berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jeda bagi mantan napi koruptor. Oke. Mereka tuh diaturlah, lalu ditentukan tanggal sekian, sehingga saya Senin dua minggu yang lalu. Nah, setelah itu dibuka, ternyata tidak ada satupun anggota KPU yang hadir, padahal mereka yang minta rapat. Kemana mereka? Ke luar negeri semua. Jalan-jalan? Jalan-jalan. Bukan berkaitan dengan pekerjaannya? Iya, adalah. Oh, tentu tapi saja. Sambil lalu aja? Tapi kan maksud saya sebut jalan-jalan itu karena itu bukan kewajiban mereka ke luar negeri. Okay. Kewajiban harusnya datang ke DPR. Bahkan sunnah pun tidak. Oh, okay. Itu perjalanan yang mubah aja. Kalau nggak mubah, makruh malah. Jadi nggak ada nilai positif negatifnya di situ. Wah, ini kalau Ustaz Rangku itu dia bilang makruh. Kalau nggak makruh. Ya karena mereka meninggalkan rapat gara-gara itu. Makruh. Padahal cuma mereka ke sana itu mah sebagiannya ada yang sosialisasi. Atau pergi belanja di sana? Nggak tahu saya. Oke. Okay. Harusnya mereka... dengerin dia tuh. Foto dia. Siapa tahu belanja kan? Itu dia. Okay. Jadi mereka sosialisasi ke PPLN. Okay. Yang PPLN-nya dulu udah pernah mereka kasih materi sosialisasinya dalam negeri. Jadi setelah dikasih materi sosialisasi dalam negeri, pulang lagi ke negeri tempat mereka sekarang sedang berdiam diri, dikunjungi lagi oleh KPU, disuruh lagi ketemu, diberi lagi materi yang sama yang pernah diberikan di sini. Kan, itu yang saya sebut, ini makruh ini. Kalau makruh berarti saya bisa identifikasi ini sudah parah. Kalau sudah parah pun Bawaslu-nya begitu. Ya, tabiatnya sudah parah penyelenggara negara maupun Bawaslu yang seperti tadi Bung Roy kata. Masihkah kita bisa berharap gitu bahwa Pilpres dan pemilu ini bisa berjalan fair, jurdil? Ya. Makanya tadi saya sebutkan Pak Abraham Samad ya. Kita harus betul-betul lebih ketat lagi mengawasi ini. Nah, kita bersyukurnya itu karena kan ada media sosial ya. Oke. Sekarang media sosial ini saya kira merupakan pengawas paling efektif. Sekarang ini gitu pun dengan Bawaslu-nya begitu, kasus laporan terkait dengan dugaan adanya kampanye terselubung di dalam pertemuan aparat desa yang kemarin, setahu saya belum ada perkembangannya sama sekali. Itu kemarin kalau menurut Bung Roy itu mobilisasi ya aparat desa itu? Pertanyaannya kalau Gibran bukan sebagai calon wakil presiden datang ke situ sebagai apa? Oke. Ya mosok sebagai wali kota Solo harus dapat di pertemuan kayak begini. Dan cuma satu. Pasangan ya? Bukan soal itu. Kan mereka mengelak bahwa yang diundang itu calon wakil presiden. Oke. Okay. Nah, kalau tidak calon wakil presiden, kan berarti Gibran datang itu sebagai wali kota. Nah, kalau wali kota, lu kok yang tiba-tiba datang semua perangkat kampanyenya, kan semua perwakilan partai ikut bersama dengan Gibran saat itu. Kalau dia kapasitasnya sebagai wali kota. Oke. Okay. Nah, kalau bukan wali kota, dia calon wakil presiden. Kalau dia calon wakil presiden, mengapa cuma Gibran? Oke. Okay. Jadi pertanyaannya. Jadi itu masalah ya? Iya dong. Sebagai aparat desa, Anda harus persilahkan semuanya hadir. Tapi ini hanya satu pasangan. Hanya satu. Nah, Anda harus berikanlah poin-poin Anda ini kepada semuanya. Lalu Anda minta kesiapan di antara seluruhnya. Nah, tekan mereka pidato di situ masing-masing. Lalu silakan setiap aparat desa itu untuk memilih siapa yang menjadi pilihan mereka dari tiga pasangan calon. Tapi ini nggak dilakukan? Nggak, ya jelas nggak ada. Oke, nggak ada. Makanya kan dilaporkan, kan? Terus Bawaslu-nya belum manggil tindak? Sejauh ini nggak tahu saya. Sejauh ini, Rabu 29 okay. November, setahu saya belum ada tindakan. Setahu saya. Oke. Okay. Yang unik itu karena Bawaslu mengatakan akan mendatangi. Kan aneh itu. Dikasih privilege. jadi tidak memanggil ke kantor Bawaslu DKI Jakarta, malah sebaliknya akan mendatangi.
Luar biasa. Nah, itu yang saya sebut ini sama. Oleh karena itu pertanyaan Pak Abraham tadi itu tepat sekali. Makanya saya mau mengatakan justru ini harus kita tingkatkan berlipat-lipat pengawasan dari civil society. Oke. Karena kalau tidak ada ancaman kecurangan. Nah, ini kualitas penyelenggara pemilu kita nggak seperti yang diharapkan. Saya mau tambahkan sedikit kalau begitu. Oke. Okay. Kita begini ini bukan mau mengatakan memilih A atau B atau C, tidak. Oke. Okay. Posisi kita semata-mata. Netral. Jangan sampai politik dinasti itu naik kelas. Oke. Okay. Dan merusak. Otomatis merusak. Karena merusak, maka kita mencegahnya jangan sampai naik kelas. Dan hari ini kita melakukan itu. Okay. Karena kita sudah merasakan di daerah-daerah. Okay. Dalam catatan saya, Pak Abraham Samad, itu ada di 117 daerah di seluruh Indonesia yang kekuasaannya berdasar dinasti. Apa keuntungannya bagi masyarakat? Tidak ada sama sekali. Okay. Karena apa? Karena setidaknya 16 dari 117 itu masuk penjara. Keluarganya. Oke, okay. Ayah sama anak, macam-macam dan sebagainya. Betul. Oleh karena itu, kita harus cegah politik dinasti yang marak di daerah ini naik ke tingkat nasional, sebab jelas-jelas tidak ada politik dinasti yang menguntungkan bangsa. Politik dinasti menghancurkan bangsa ini. Gitu. Saya tambahkan, politik dinasti melahirkan perilaku korupsi. Sap. Itu yang sudah terbukti. Itu tali temali, Pak Samad. Makanya cerdas kita dahulu 98 itu merumuskan tolak KKN. Yeah. Korupsi, kolusi, nepotisme. Sebab ini tali temali. Kalau Anda korup, biasanya berdasarkan kolusi dan nepotisme. Kalau Anda nepotis, itu akan berujung kepada korupsi. Gak akan keluar dari tiga hal ini. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih Bung Ray, cukup mencerahkan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menuntun masyarakat untuk bisa memahami apa yang dimaksud politik dinasti dan kita harus melawannya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.